by me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Hai guys. Itu rekam. Iya. Ini sekarang kita lagi sahur. Ini di Singaparna. Di Singaparna. Singapore. Gagal ke Singapore, kita ke Singaparna. Enggak, Deng. Kita lagi di Ranca Upas ya, lagi nunggu sunrise. Jadi kita makan dulu nih. Mohon maaf, kerudungnya enggak bener. Tapi enggak buka hijab kok. Silmi Nose. Apa Silmi Mirzani? Itu ya udah kita makan dulu. Jadi nanti sunrise-nya tuh jadwalnya jam 4. Tadi kita berangkat dari Jakarta startnya jam 9 ya. Mm-mm. Jam 9 terus berhenti di Jatiwaringin. Berhenti di Jatiwaringin sama di rest area 57. Sampai sini jam 2. Ngapak-ngapak akhirnya kita memutuskan untuk makan saja. Laper guys. Ya udah, sampai ketemu nanti lagi. Udah enggak ya? Ini on nih. Udah merah. Kita makin. Aku jatuh. Bambu kah? Bambu. Batang. Lagi ngapain, Kak? Lagi di Ranca Upas. Ranca Upas, guys. Udah siang. Where? Masih di Ranca Upas. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Kita lagi ada di Genting Highland. Tapi bohong. Di mana nih, Mi? Di Ranca Upas Bandung. Di Ranca Upas Bandung. Kita tadi habis hunting sunrise yang sebenarnya enggak keluar-keluar banget. Apa belum ya? Belum ya kayaknya. Kayaknya udah sih. Udah. Soalnya ini udah terang banget. Dingin, guys. Terus jangan pakai sepatu putih kalau kesini, guys. Enggak iya, usah gegayaan deh. Sebenarnya pakai sepatu boot. Enggak usah. Kalau enggak pakai sendal sekalian. Enggak usah pakai sendal, enggak apa-apa. Mendingan nyeker sekalian. Tetap sakit, Kak. Oh iya. Yes. Enggak apa-apa. Cukup hati yang sakit daripada yang sakit melihat sepatu. Hancur begini. Duh, kacau. Apalagi kalau putih. Duh. Aduh, sakit hati, guys. Terlalu jeblok. Even itu enggak hujan, tapi pasti jeblok. Yaudah, guys, kita mau syuting video klip dulu. Walaupun gak ada yang bayar.
kalian yang mau promosi lagu dangdut boleh. Kita terima endorse walaupun ucapannya cuma terima kasih, kita enggak apa-apa. Yang penting kita famous. Enggak dibayar apa-apa, yang penting kita masuk TV. Yang penting kita famous. Jadi guys, kalau kesini tuh mendingan sewa sepatu boots atau pakai sandal jepit aja gitu. Ini sepatu yang kita punya hingga 3 hari ke depan. Atau nomornya itu nomor 36, 38, 40. Ini pakai kuat biar nyaman. Udah. Ini ngasih kok lucu gak lucu. Gak mau, gila. Semua kesini nggak ada. Jalan. Dia cuci dulu di situ tuh, Mi. Ini antara lumpur dan kotoran mereka. Duh. Gimana? Bagaimana Bu? Rasanya Bu? Rasanya ngejeblos. Akibat tidak mau keluar 20.000 buat sewa boots. Little thing she need deh, yang paling murah. Little things you literally need ya. Akhirnya sewa boots juga si Silmi. Tadi sok-sokan gak mau setelah ngejeblak. Harus ngejeblak dulu ya? Iya. Harus ngejeblak dulu. Namanya pengorbanan dulu. Nih guys, nyawanya di sini 20.000 sepasang. Nomornya ada banyak. Dari, ya banyak lah pokoknya. Kenapa di atas ini? Kesel. Turun. Di bawah itu.
Gimana turun dikerumunin bapaknya di sono? Anak aja udah jauh. Pengen turun. Di sini nih tadi. Di sini dia tadi TKP ngejeblaknya Sisil nih. Ya, itu ada tangganya. Gak bisa naik rusak. Oh. Oh, hey. Lagi ya? Ayang, ayang, ayangku. Ini udah tua pak? Itu gatal kan banyak lalat. Kalau yang betanduk tuh pasti cowok apa gimana? Oh, ini betina. Betina. Kalau yang dipotong itu kenapa pak? Potong sendiri setahun sekali. Ganti lagi yang muda numpuk. Kok bisa numbuh ya, lagi? Kalau gak patah disangkutin sama. Apa bu? Gak kalah sama Yuni Syara. Yo iya. Kudu tinggi berarti. Pakai hot pan kayak Yuni Syara kan. Jadi guys, kalau ke penangkaran rusa Rancau Pas ini wajib satu pakai sendal aja atau sewa boots. Jangan pakai sepatu karena udah pasti nyeblok. Terus kedua, apa ya? Gak usah takut karena mereka tuh jinak. Jadi rusa-rusa di sini itu gedenya di sini, bukan diambil dari hutan. Jadi nggak ganas gitu. Paling dia nyamperin kalau kita bawa makanan. Kalau kita nggak bawa makanan, tinggal angkat tangan. Mereka udah ngerti kok kalau kita udah angkat tangan tuh artinya apa, kita nggak bawa makanan. Dia bisa mencium aroma-aroma kemiskinan. Jadi kalau kita miskin, dia nggak bakalan nyamperin. Masuknya bayar 10.000. Mau masuk kemana? Ke glamping finishingnya. Eh kok glamping sih? Finishingnya? Finishingnya. Buat explore tuh. Go! Di mana? Sekarang kita lagi ada di jembatan untuk masuk ke finisi restoran yang ada di Ranca Bali. Ini buat lewatin jembatan ini bayarnya tadi 10.000. Kalau nggak mau bayar, muter agak jauh sih. Tapi kan kalau masuknya lewat jembatan ini bisa foto-foto dulu. Yuk kita masuk yuk. Oke. Ha ha ha!
kak di sini apa kali? Ah, ini penakut banget ini. Sensasinya itu loh, soalnya ini kan jembatannya jembatan goyang, bukan jembatan yang pakem gitu. Maksimal itu 10 orang per apa lalu lalang ini. Kalau kelebihan nanti bahaya. Merol. Agak-agak sayang makannya nih. Tambah separoh lagi udah dapet pocajang. Tadi pas bayar agak di sebelah sini, ternyata itu ada menunya kak. Oh. Ada menunya dan ada paketan. Jadi kayak mereka pintar, itu menu diumpetin. Karena aku lihat ayam geprek, seporsi nasi ayam geprek 39.500. Tapi belum sama pajak. Ya, pajak paling 10-20%. Pajaknya 10%. Kita mau tanya kalau gitu. Balik lagi bersama Nidi dan Silmi Ong. Kita tadi habis dari Bahari Restoran ya. Apa namanya? Bahari. Itu dia yang kapal pinisi gitu. Kapal pinisi gitu. Habis ini kita mau ke tempat oleh-oleh. Terus trip-nya habis deh. Iya, tapi terus kita mau lanjut mau jalan-jalan ke Bandung. Sekitaran situ sampai Senin. Iya, betul. Pantengin terus. Apa? Enggak tahu apa nih pantengin. Ada nanti kita akan kolaps. Ama nanti kita akan kolaps. Kita berdua kolaps. Kita berdua kolaps. Bukan kolaps kolaborasi. Bukan kolaps kolaborasi. Bukan kill man sebenarnya ini. Bukan karena cahaya ilahi. Karena cahaya ilahi. Udah. Lanjut nanti lagi. Bye. Lanjut nanti lagi. Bye. Terima kasih.